Halo guys, dan hari ini Beta ada sementara berjalan cari Beta puadi laki-laki. Dan saya tahu Beta hari ini berenang di sebelah mana, karena hari ini ketua rencana mau berenang sama-sama. Oke teman-teman, dan ini Beta ada sementara cari Beta puadi Ken, karena dia duluan pergi daripada Beta. Jadi Beta ini ketinggalan, Beta dari belakang. Dan Beta ini mau cari di Pantai Lima Jari. Jadi kalau yang cewek-cewek dan cowok-cowok mau piknik, boleh langsung ke Pantai Lima Jari. Pantai Lima Jari ini bersebelahan dengan Kolam Belanda, atau biasanya disapa Kobe. Dan ini Beta sudah sampai di Pantai Lima Jari. Beta mau cek di dalam kalau Beta pun adik Kenny ada keseng. Tapi ternyata sesampai Beta di dalam, Beta seng ada lihat dia punya muka. Beta sembako dapat dia, dan terpaksa Beta harus kembali cari lagi supaya katu ini berenang sama-sama. Dan Beta keluar dari dalam pantai, dan Beta lanjut ke pantai yang berikutnya, yaitu Pantai Nama Latu. Semoga pokok dapat Beta bu adik bungsu Ken di sini. Dan Beta masuk di dalam, tapi ternyata seng ada lagi. Tara. Dan karena hari ini Beta dengan Ken simbaku dapa, makanya hari ini katunda saya bisa berenang sama-sama. Nanti di lain waktu pasti Beta dengan Ken berenang sama-sama. Dan di pantai ini ada banyak orang yang berenang. Di sebelah ujung sana pasir putih, dan di situ banyak orang. 4 bulan hujan, makanya air laut nih akan ada sedikit gelombang. Teman-teman boleh lihat di sini tuh pantai paling bagus dan paling bersih. Cuma karena ada musim hujan dan musim angin, musim gelombang, makanya orang piknik rata-rata cuma sedikit. Oke teman-teman, dan sekian dari video ini. Dan sekian dari video ini, Beta sentuh Beta buat ikan ini ada di mana. Yang tahu boleh komen di bawah ini. Terima kasih. Bye-bye.